Karang Taruna Kota Bandung ngajaga tur ngarojong umat Kristen nuker ngalakonan ibadah misa Natal. Eta para pemuda teh ngatur jalan di hareupeun gerbang asup gereja, tapi kan ngabantu memenah parkir kendaraan jamaah. Eta para pemuda Karang Taruna nukarereanana Muslim teh sayaga di hareupeun gerbang asup gereja Santa Odilia di Jalan Cikutra Kota Bandung. Eta para nonoman teh ngajaga tur tangarojong umat Kristiani ibadah misa Natal. Ketua Karang Taruna Kota Bandung Andri Gunawan nembrakeun eta kagiatan teh mangrupa salah saeji wujud toleransi di papada umat agama. Tekurang ti 70 anggota Karang Taruna sumebar di dua gereja, nyeta Gereja Santa Odilia turta Gereja HKBP di Jalan Jakarta. Lintas di sekitar gereja agar ada ketertiban lalu lintas dalam konteks merayakan keindonesiaan, dalam konteks menyampaikan pesan solidaritas dan pesan kebinekaan dari Karang Taruna yang mana itu juga tugas dan fungsi. Sajeroning kitu panitia ibadah misa Natal Gereja Odilia Heri nembrakeun dirina ngarasa reuas ku gasikna para pamuda Karang Taruna. Dinamprona eta para nonoman teh kacida ngabantuna ka panitia ngoni ngatur daratangna jamaah anu seja ibadah. Eta hate nembongkeun yen di Indonesia utamana di Kota Bandung rasa toleransi di pepada umat beragama masih lekat. Dengan kehadiran Karang Taruna, karena saya menilai bahwa ternyata toleransi beragama di kita ini, khususnya di Kota Bandung ini, baik ya. Karang Taruna di Kota Bandung bakal maya ngelakonan gerakan toleransi beragama di Kota Bandung. Samalah jagana saban hari raya keagamaan, eta para pamuda Karang Taruna teh bakal turun pikeun ngabantu ngajaga turta nartibkeun ibadah anu dipaju. Yuana Kurniawan, Bandung TV.